Halo Sobat YouTube, dalam video kali ini saya akan memberitahukan cara menonaktifkan WhatsApp untuk sementara waktu. Namun sebelum itu jangan lupa like serta subscribe-nya pada channel ini Sob ya. Langsung saja, di sini saya akan menuju ke menu pengaturan ponsel Android. Saya menggunakan Android Xiaomi Sob ya. Dan di sini Sobat langsung saja OTW ke menu aplikasi. Walaupun tipe ponsel berbeda, tapi pada intinya Sobat tinggal kunjungi saja di menu pengaturan dan langsung saja OTW ke menu aplikasi ya. Selanjutnya, Sobat bisa pilih kelola aplikasi yang ada di sini, tinggal Sobat cari saja aplikasinya, misalkan aplikasi WhatsApp. Saya menggunakan versi WhatsApp ada dua, yang pertama WhatsApp biasa dan kedua WhatsApp bisnis, ini untuk keperluan bisnis biasanya. Dan di sini saya akan mencontohkan untuk tipe WhatsApp biasa, nanti Sobat bisa gunakan juga di tipe WhatsApp bisnis ya. Ini saya pilih WhatsApp biasanya, tahapan selanjutnya tinggal Sobat pilih paksa berhenti yang ada di sini ya. Nah, dengan kita memilih paksa berhenti ini, otomatis aplikasi WhatsApp itu akan berhenti untuk sementara waktu di aplikasi latar, Sob ya. Nah, ini saya pilih paksa berhenti dan selanjutnya saya pilih OK. Jika Sobat memilih paksa berhenti yang ada di sini, ketika ada orang lain mengirimkan pesan masuk atau panggilan video, panggilan biasa, itu tidak akan bisa menghubungi Sobat karena WhatsApp-nya sudah dihentikan. Walaupun layanan jaringan di aplikasi Android yang Sobat gunakan itu masih aktif ya, tapi karena Sobat sudah paksa berhenti, WhatsApp akan dinonaktifkan untuk sementara waktu. Nah, bagaimana untuk mengaktifkannya kembali? Sobat tinggal buka saja aplikasi WhatsApp-nya ya, tinggal dibuka, nanti aplikasi tersebut akan jalan sendirinya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video tutorial ini. Jangan lupa like serta subscribe-nya ya pada channel ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye!